Tupers kembali lagi di channel Super Hit, channel yang ngebahas segala yang hit dan tentunya gratis. Drone merupakan kendaraan tanpa awak yang difungsikan untuk mengetahui suatu objek atau gambar dengan jelas tanpa harus ke tempat tersebut, melainkan melalui kamera yang disematkan pada drone tersebut. Nah, jika biasanya drone memiliki ukuran yang normal dan bahkan sulit digenggam oleh tangan, berikut inilah 5 drone paling kecil di dunia. Sebelum menonton channel ini, marilah kita like dan subscribe channel ini agar dapat berlangganan secara gratis. Setuju? 1. Drone Dragonfly. Guys, kalau biasanya kita melihat drone bergerak karena perputaran baling-balingnya, nah, berbeda dengan drone hasil kembangan proyek uji coba dari Draper Labs. Iya. Pasalnya, alat penggerak mikrodrone satu ini menggunakan prinsip terbang seperti capung, sehingga mikrodrone ini bisa bergerak di tempat yang sempit dan dapat mengambil video dari benda perspektif yang lebih kecil, termasuk serangga lo guys. Bahkan sangat cocok untuk menjadi alat intai mata-mata karena bentuknya yang dapat berkamuflase seolah-olah drone itu seekor capung. 2. Drone Black Hornet 3. Drone kecil satu ini merupakan drone militer yang dibuat oleh perusahaan sistem sensor Clear di Amerika Serikat, yang kabarnya mempunyai harga yang cukup fantastis loh guys, yaitu sekitar $80,000 atau sekitar 1,2 miliar per unitnya loh guys. Sombong amat. Hal itu sebanding dengan spek yang sangat cocok untuk keperluan militer pada daerah yang tidak memiliki GPS sedikit pun, plus dengan motor listrik yang senyap dengan daya jangkauan hingga 3,2 km dan mampu bertahan selama 25 menit tanpa pengisian daya baterai. 3. Drone Robobee. Drone mungil ini biasa dikatakan sebagai drone dengan ukuran termungil di dunia, yang ukurannya hanya sebesar uang koin lo guys. Nah, walaupun demikian, Robobee dapat tinggal di satu tempat dengan baiknya, layaknya lebah. Hal itu berkat kemampuan elektrostatiknya, hingga proses penempelan mirip seperti balon statis. Namun, karena ukuran dan bobotnya yang kecil, membuat drone ini tidak bisa terbang lama loh guys, dan stabil di udara. Karena guncangan angin yang bahkan dapat mengganggu proses navigasi maupun GPS-nya loh guys. 4. Sky Nano 2 FPV Drone. Drone kecil konvensional ini memiliki ukuran hanya selebar 4 cm dengan berat tak lebih 50 gram. Dan kalian dapat membelinya dengan harga 400 ribuan di toko online. Walaupun bentuknya sangat kecil, tetapi drone ini mempunyai fitur yang cukup banyak loh guys, seperti teknologi 6-axis gyro agar drone lebih stabil di udara, sistem kamera dan kontrol via wifi sehingga kita dapat memonitoring bahkan merekam dan membuat video maupun gambar melalui drone hanya dengan menggunakan wifi smartphone. 5. Drone Axis Videos. Drone terkecil terakhir ini merupakan drone dengan ukuran 1,5 inci dan berat 249 gram. Dengan waktu penggunaan drone selama 7 menit dan pengisian daya baterai selama 20 menit. Nah, untuk radio kontrolnya, ia menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan mampu merekam video dengan resolusi 420p. Jika kamu penasaran dengan harganya, kamu bisa cek di toko online di HP kamu. 5 drone terkecil di dunia.
Meskipun bentuknya amatlah kecil, tetapi drone tersebut bisa melakukan fungsinya dengan normal dan bahkan cocok sebagai alat intai karena ukurannya yang teramat kecil. Semoga video kami bermanfaat dan sampai jumpa. Like a hell cut.